Sulis Ratnawati, ibu dengan satu orang anak. Tidak pernah putus asa dan pantang menyerah. Sebelum berangkat kerja, saya selalu menyempatkan untuk membuatkan sarapan untuk anak kesayangan saya. Berjuang untuk kesuksesan seorang anak adalah tujuan saya. Rasa lelah selalu terbayar saat bersamanya. Seorang anak adalah amanah yang harus kita jaga dan didik agar menjadi anak yang berbakti. Berprofesi sebagai petugas penukaran botol plastik Surabaya Bus adalah pekerjaan yang saya tekuni saat ini. Melayani penumpang yang ingin naik Surabaya Bus dengan menukarkan botol plastik membuat saya merasa senang. Menjadi babysitter adalah pekerjaan sebelumnya yang pernah saya lakukan. Itu semua demi keluarga. Tidak ada kasih sayang yang lebih besar dan tulus dari kasih sayang ibu terhadap anaknya. Sebuah mimpi tidak akan menjadi kenyataan melalui sihir. Dibutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras. Selamat Hari Ibu untuk para ibu hebat di dunia.